Tidak hanya kaya objek wisata alamnya, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara juga menyimpan sejumlah objek wisata bersejarah. Salah satunya yakni Cerobong Raksasa yang merupakan peninggalan tentara Jepang. Berikut liputannya. Beginilah pemandangan saat mengintip lebih dekat Cerobong Raksasa yang ada di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Konon, cerobong tersebut merupakan peninggalan tentara Jepang saat pertama kali melakukan eksplorasi biji nikel di Kabupaten Kolaka pada masa penjajahan. Tinggi cerobong ini mencapai sekitar 100 meter, sementara diameternya sekitar 10 meter. Peninggalan Jepang ini merupakan cerobong asap dari tungku pembakaran biji nikel. Namun ada juga yang mengatakan cerobong yang masih orisinil peninggalan Jepang kemungkinan digunakan oleh tentara Jepang untuk memantau musuh dari kejauhan. Untuk pengunjung yang ingin melihat cerobong dari dekat, sudah ada satu pintu utama untuk akses masuk. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, tim liputan iNews melaporkan.